Sebuah mobil terjatuh ke laut saat hendak naik ke kapal feri Salem di Pelabuhan Merak, Banten, Jumat 24 Desember 2022 malam. Peristiwa itu membuat Kapolda Banten Irjen Rudi Haryanto berang dan langsung ke lokasi kejadian. Kabit Humas Polda Banten Kombes Sinto Silitonga mengatakan, awalnya kendaraan itu berada atas ramdor mau ke kapal feri Salem. Saat mau naik, tali di kapal melebar sehingga set rem tidak lagi menempel di kapal. Penumpang di mobil ialah sepasang suami istri. Korban dapat diselamatkan setelah 4 personil Polair Polda terjun ke air dan dilakukan proses evakuasi menggunakan pelampung. Kedua korban dibawa ke RS Krakatau Medika Cilegon dengan menggunakan kendaraan dinas. Sekitar pukul 22.10, Kapolda bersama Wakapolda Banten tiba di lokasi meninjau Pelabuhan Merak. Kapolda Banten memberikan peringatan tegas kepada otoritas penyeberangan untuk senantiasa memastikan keselamatan penyeberang diprioritaskan sehingga dapat menghindari terjadinya kecelakaan seperti hari ini. Sinto juga menyampaikan kasus ini sedang diselidiki oleh Ditpolairut Polda Banten. Sumik.com melaporkan. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar.